Primas Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menerangkan mengenai keutamaan negeri Hadramaut dan lebih khusus yang berhubungan dengan satu kota dari bagian Hadramaut, yaitu namanya Seyoun. Negeri Hadramaut adalah negeri yang kuno, dalam arti merupakan negeri yang lama sebelum datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera karena tanaman-tanaman kurma dan juga tanaman-tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup subur di sana. Dan terkenal negeri Hadramaut sejak kedatangan Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, sehingga negeri itu menumbuhkan padanya dari keturunan beliau para awliya salihin dan ulama-ulama yang akhirnya menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Dan salah satu dari kota yang terkenal dari Hadramaut adalah kota Seyoun. Jadi perlu diketahui Hadramaut merupakan provinsi yang memiliki beberapa mudiriyah ataupun kabupaten kalau istilah kita, di antaranya adalah Seyoun. Seyoun adalah kota yang sangat terkenal karena di sana adalah merupakan letak daripada kerajaan yang terkenal dengan Kerajaan Al-Kathiri, dengan Sultan Al-Kathiri yang provinsinya ataupun pusatnya berada di Seyoun. Kemudian Seyoun terkenal lagi ketika lahir dari kota tersebut seorang tokoh yang besar dan tinggal berada di situ, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang mana merupakan kutub pada zamannya dan pengarang kitab Simtud Durar Maulid Habsyi yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia, khususnya di tanah air kita. Dan murid-murid beliau tersebar di Indonesia, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, dan putra beliau yang terkenal juga Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang dari Habib Alwi lahir seorang putra mulia yaitu Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang tinggal di Solo, yang mana sejak zamannya Habib Alwi membuat hall yang sangat besar yang ada di kota Solo pada tanggal 20 Rabiul Tsani pada tiap-tiap tahun, yang datang dari seluruh penjuru dunia dan bahkan juga para alim ulama pada berdatangan tiap-tiap tahun di Solo. Maka terkenallah kota Seyoun tersebut dengan adanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Dan di situ merupakan pusat perdagangan dari Hadramaut dakhil, ada Hadramaut yang dalam. Disitulah pusat pemerintahan, dan di situ juga merupakan pusat perdagangan yang banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan dan kita nikmati di situ. Dan tempat-tempat perziarahan dari para alim ulama yang besar, di antaranya Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, kemudian Syekh Umar bin Makhramah dan para ulama yang lainnya, insyaallah kita akan bisa menziarahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primas Tour and Travel
mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al-Jufri dalam rangka ziarah Nabiullah Hud alaihi salam dan berziarah di beberapa lokasi di Hadramaut. Dan juga beberapa lokasi di Salalah Oman. Dengan biaya Rp27 juta, biaya sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Oman, transportasi full di dua negara, visa dua negara, dan makan sehari tiga kali plus snack. Anda juga mendapatkan akomodasi suite apartemen di Tarim dan hotel bintang 5 di Oman. Daftarkan segera karena seat terbatas. Hubungi kami di nomor berikut.